Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adhim. Amma ba'du. Pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Sunan Nasa'i Juz 2. Pengarang atau musonef Al-Hafidh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini yang dikenal dengan yaitu Imam Ibnu Majah, dengan tema juz 2 yaitu dengan tema yaitu bekerja atau perdagangan atau nyambut damel, dengan juz 2 Shohifah 723 atau halaman 723 dengan beberapa keterangan-keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babul iktisabi fi talabil ma'isyati. Bab tentang bekerja di dalam mencari penghidupan. Hadatsana Hisam bin Ammar, hadatsana Ismail bin Ayyas, an Umar bin Aziyata, an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, an Abdul Malik bin Sa'id Al-Ansari, an Abi Humaid As-Sa'idi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajmilu fi talabid dunya fa inna kullan muyassarun lima khuliqa lahu. Artinya adalah Imam Ibnu Majah diceritakan oleh sahabat Hisam bin Ammar, sahabat Hisam diceritakan oleh sahabat Ismail bin Ayyas yang sumbernya dari Umar bin Ghaziyah, yang sumbernya dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, yang sumbernya dari Abdul Malik bin Sa'id Al-Ansari, yang sumbernya dari Abi Humaid As-Sa'idi. Abi Humaid As-Sa'idi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, indahkanlah kamu di dalam mencari dunia. Mencari dunia adalah bagian dari keindahan. Profesi apapun yang kita kerjakan, maka kerjakan dengan indah, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan bertanggung jawab, bekerjakan dengan sesuatu yang hati kita ini adalah hati yang bahagia. Fa inna kullan muyassarul lima khuliqa lahu. Karena sesungguhnya semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa yaitu jalan kerja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ini bekerja dengan sungguh-sungguh, kerja apapun yang penting bisa menghasilkan, kerja yang halal, halalan thayyiban mubarakan, kerja yang halal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja yang bisa untuk menghidupi keluarga, kerja yang bisa memberi ketenangan kepada keluarga, kerja yang bisa untuk sebagai sarana ibadah, atau yaitu sebagai sarana untuk bisa kita semua bisa hidup, untuk menghidupi segenap keluarga kita, itu adalah kerja kita, kerjalah sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ini bekerja dengan kerja yang indah, kerja yang baik, kerja yang tanggung jawab, kerja yang jujur, yang amanat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ismail bin Bihrama, hadatsana Hasan bin Muhammad bin Usmana, zauju binti Sya'bi, hadatsana Sufyanu anil A'mashi, an Yazid ar-Raqashi, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'damun nasi hamman al-mu'minu alladhi yahumu bi amri dunyahu wa amri akhiratihi. Artinya adalah yaitu Sahabat Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah diceritakan oleh Sahabat Ismail bin Bihram. Sahabat Ismail diceritakan oleh Hasan bin Muhammad bin Usman, yaitu Hasan bin Muhammad bin Usman adalah suami dari anak perempuan Sahabat Sya'bi. Kemudian Hasan bin Muhammad bin Usman diceritakan oleh Sufyan yang sumbernya dari Sahabat Akmas, sumbernya dari Yazid ada Ar-Raqashi, yang sumbernya Yazid dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, manusia yang paling besar angan-angannya adalah orang Islam, adalah orang mukmin yang dia punya cita-cita untuk bisa melaksanakan urusan agamanya dan urusan akhiratnya. Dua-duanya ini adalah harus seimbang.
akhirat kita laksanakan, dunia pun kita laksanakan. Akhirat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dunia kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kedua-duanya, yaitu urusan dunia dan urusan akhirat, kita kerjakan secara balance, secara seimbang. Jangan terjadi kepincangan. Urusan dunia kita kerjakan dengan sungguh-sungguhnya, urusan akhirat yaitu ibadah kita terabaikan. Atau sebaliknya, urusan akhirat kita semua dengan sungguh-sungguh, urusan dunia kita abaikan. Jadi manusia yang paling agung, yang paling bagus, apa itu cita-citanya, angan-angannya adalah manusia yang punya angan-angan, yaitu kebaikan, keberkahan di dunia dan keberkahan di akhirat. Ini adalah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan di sini hadis, di sini hadis yang hadis, ada sebuah hadis yang berupa doa, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa yang paling banyak, yang paling banyak selalu dilafalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan, kebaikan di dunia, dan juga berilah keberkahan kepada kami kebaikan di akhirat, dan juga selamatkanlah kami dari api neraka. Maka di sini para pendengar, pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, mengajarkan keseimbangan, keserasian, keselarasan, harmonisasi antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial. Agama Islam mengajarkan keserasian, kelarasan, keharmonisan antara urusan manusia dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam mengajarkan keserasian, kelarasan antara urusan di dunia, antara perintah di dunia dan perintah akhirat. Urusan di dunia ini harus kita harus barokah, urusan akhirat kita juga harus barokah. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Musaffa Al-Khimsi, haddatsana Al-Walid bin Muslim, an Ibnu Jurayh jin, an Abi Zubair, an Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu ittaqullaha wa ajmilu fi talabi, fa inna nafsan lan tamutu hatta tastawfi rizqaha wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fi talabi, khudu ma ahalla wa da'u ma haruma. Artinya adalah yaitu Imam Ibnu Majah, diceritakan oleh Muhammad bin Musaffa Al-Khimsi. Muhammad bin Musaffa diceritakan oleh Walid bin Muslim, yang sebelumnya dari Ibnu Jurayj, yang sebelumnya dari Abi Zubair, yang sebelumnya dari Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Hai manusia, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwalah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan indahkanlah kamu di dalam mencari penghidupan, mencari pekerjaan, atau dalam mencari suatu yang kamu kerjakan. Yang kamu kerjakan indahkanlah, yang kamu kerjakan yaitu jadilah kerja yang indah, yang bagus. Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal dunia sehingga ia adalah orang, sungguh seorang tidak akan mati atau meninggal dunia sehingga ia adalah orang yang memenuhi apa yang dirizikkan kepadanya, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Apa senajan rezeki itu adalah lambat atau seret, maka itu adalah bagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka laksanakan rezeki yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya, penuhi dengan sebaik-baiknya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau takwalah kepada Allah, dan indahkanlah kamu dalam bekerja. Bekerja ini perlu keindahan, perlu seni, perlu cara teknik, perlu yaitu kerja yang indah, kerja yang bagus kepada diri kita sendiri, kepada orang lain. Apabila kita bekerja diri kita sendiri dan juga orang lain, maka kerjalah kita semua dengan kerja yang baik, kerja yang amanah, kerja yang bertanggung jawab. Maka ambillah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil rezeki yang halal, dan tinggalkanlah yaitu tinggalkanlah suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah menganjurkan kita semua, yang penting ini adalah bekerja,
bekerja dengan cara yang halal, bekerja dengan cara yang baik, bekerja dengan cara yang indah. Maka jauhkan kita dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Jauhkan kita bekerja apa itu sesuatu yang diharamkan menurut agama dan sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut negara. Sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut negara. Sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut agama itu adalah sesuatu yang tidak baik. Maka harus kita tinggalkan karena pekerjaan itu adalah keindahan. Kerja adalah keindahan. Karena dengan kerja maka hidup kita menjadi indah. Karena dengan kerja maka kita bisa beribadah. Karena dengan kita kerja maka kehidupan kita menjadi istiqomah, menjadi konsisten. Maka dengan bekerja maka kita semua adalah menjadi orang yang bisa istiqomah, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahih, kitab sahihnya Imam Ibnu Hibban. An Jabirin yang sumbernya dari Jabir. Di situ dalam kitab syarahnya ajmil fitolabi idak tadala walam yufrid. Apa yang menjadi kriteria atau indikasi atau tanda-tanda bahwa pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang baik? Pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang baik apabila pekerjaan itu dilakukan dengan adil, dilakukan dengan seimbang. Dan tidak dilakukan dalam keadaan curang. Kita tidak boleh bekerja ketika kita bekerja adalah dalam keadaan curang. Curang atau tidak jujur itu adalah suatu yang menjadikan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak baik atau kurang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pada kitab ini Shahifah 726 dan hadis yaitu nomor 2145 babu tawaqqi fit tijarati haddatsana bismillahirrahmanirrahim haddatsana yaqub bin humaid bin kasib haddatsana ya bin sulaim ataifi an abdillah bin usman bin husaim an ismail bin ubaidillah bin rifaah an abi an jati rifaata qala kharajna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idan nasu yatabayauna bukratan fanadahum ya ma'syarat tujjar falamma rafa'u absarahum wa mattu a'naqahum qala innat tijara yub'asuna yaumal qiyamati fujjaron ila man ittaqallaha wa barra wa shadaqa. Artinya adalah yaitu Imam Ibnu Majah diceritakan oleh Ya'qub bin Humaid bin Kasib, yang Ya'qub diceritakan oleh Yahya bin Sulaim al-Ta'ifi, Yahya diceritakan sumbernya dari Abdullah bin Usman bin Husaim, yang sumbernya dari Ismail bin Ubaidillah bin Rifa'ah, yang sumbernya dari bapaknya Ismail, yang sumbernya dari yaitu kakeknya Ismail yaitu Rifa'ah, yaitu kakeknya Ismail. Rifa'ah berkata, kami telah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sesuatu kesempatan ketika kami keluar, kemudian banyak manusia-manusia yang mereka saling jual beli di pagi hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kepada mereka, orang-orang yang berjualan di pagi hari, "Hai golongan orang-orang yang menjadi pedagang." Kemudian mereka semua mengangkat penglihatan mereka. Kemudian mereka juga memanjangkan leher-leher mereka, yaitu mereka mereka adalah melihat panggilan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya para pedagang-pedagang pada hari kiamat mereka itu adalah orang yang dibangkitkan dari alam kubur. Dalam keadaan mereka adalah orang yang banyak khianat. Para pedagang adalah orang yang banyak khianat yang dibangkitkan pada hari kiamat. Kecuali ini berarti artinya mereka itu adalah tidak khianat, yaitu kecuali para pedagang yang takwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pedagang yang berbuat bagus dalam hal dagangannya, dan para pedagang yang jujur. Ada tiga komponen penting menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
selaku kita adalah pelaku bisnis, pelaku usaha, yang pertama adalah menjalin hubungan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala lewat rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang kedua, yang ketiga adalah kita bisa berbuat baik kepada orang lain, dan kita bisa berbuat jujur kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain itu akhirnya orang lain juga akan bahagia, orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Begitu seterusnya, apabila kita jujur kepada orang lain, itu pun akan menjadi orang lain akan menjadi senang, orang lain akan tidak menjadi kecewa, orang lain juga akan tidak menjadi khianat, karena kita ini adalah jujur kepada orang lain. Dari tiga komponen yang menjadi modal kita, bagi kita yang punya usaha, bisnismen, pelaku-pelaku usaha, yaitu satu adalah takwa, yang kedua adalah berbuat baik, yang ketiga adalah kejujuran. Karena jujur adalah bagian dari amanat, maka kita semua ini harus bisa menjadi memegang amanat dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Maka dengan demikian, para saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apapun pekerjaan kita, profesi kita, itu adalah bagian rezeki yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga dengan sebaik-baiknya amanat yang diberikan Allah berupa amanat pekerjaan, yaitu rezeki yang berusaha pekerjaan untuk kehidupan kita, maka kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apakah itu adalah pengrajin atau seorang dokter atau guru atau bidan atau pendidik atau apapun profesi kita, pedagang, ya pelaku bisnis, semuanya ini adalah jalan menuju, yaitu kerja yang baik, kerja menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semuanya adalah menuju sarana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji kita, ngaji kita pada kitab Sunan Ibnu Majah pada juz 2. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam urusan kita di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.